Ibtu Rudiana yang juga ayah dari Eki dicurigai memiliki sesuatu yang penting terkait kasus kematian Vina dan Eki 2016 lalu di Cirebon. Seorang saksi yaitu Liga Akbar membongkar fakta tentang keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kesaksiannya di kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016. Liga Akbar mengaku dipaksa ayah mendiang Eki menjadi saksi di persidangan kasus pembunuhan tersebut. Keterangan itu diungkap Liga Akbar pada Rabu 12 Juni 2024. Paksaan itu diberikan Ibtu Rudiana lantaran Liga Akbar dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan Eki. Liga Akbar mengaku tak ada di lokasi kejadian, namun dipaksa menjadi saksi kunci kasus pembunuhan. Sebagai informasi, Liga Akbar mengaku tidak ada di jembatan tempat pembunuhan Vina dan Eki. Liga Akbar menyebut saat itu ia berada di warung sekitar SMA 4 jauh dari lokasi kejadian.